Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku akan buat video mengenai kita punya projek EX5 Dream 2020. First sekali kita kena buat untuk motor ni, kita kena buat enjin, at least torque overhaul, dan juga kita check lagi lah apa yang pemain cakap nanti. Yang kedua, untuk first part dalam projek ni, aku akan buat body. Aku akan cap body dah balik dan tukar cover set. Dan nanti aku akan bagi tahu berapa kos untuk enjin dan berapa kos untuk cap body serta cover set dan barang-barang yang kita tukar lah. Okey. Sekarang ni kita tengok dulu apa kata pemain untuk part enjin. Ini kita dah buka bahagian tok dengan kelas. Okey. Bahagian tok dengan kelas dah buka. Okey. So yeah, bahagian enjin ni tak ada masalah lah. Tok pun okey, tak ada masalah. Temicin pun okey, nampak semua barang baru je. Okey. Tu bahagian kit ni tak ada masalah, kita cuma rembas saja. Okay, ramp up serta wasi. Ramp up. Lepas tu blok. Blok ribu. Ada salah tu. Okay, kat sini. Okay, blok ribu. Lepas tu piston. Dia blok ribu tu supaya kena piston lah. Okay, lepas tu ni blok clutch. Ni je. Perlu tukar clutch housing. Okay, clutch housing tukar. Dah makan dah semua. Okay, clutch housing saja, tak perlu tukar satu set. Jadi tukar clutch housing kena di back clutch lah. Okay, lagi tu je. Okay, tu je. So untuk torque overhaul package dia bagi 300.5, roller set 35, kelas housing 42, general rebate kelas 45. So total RM472. Untuk body aku akan cap balik dan juga tukar cover set. So yang lain-lain tu aku tak buat lagi. Aku tunggu untuk next stage dalam restoration project ni lah. Okay, untuk body part upah dia RM100 di cas. Cover set RM150, stiker RM20 dan cat RM150. So keseluruhan dia RM420 campur dengan enjin tadi. Jadi RM892. Jom kita tengok apa hasil daripada projek ini. Kita tengok pula apa terjadi kepada enjin. Adakah enjinnya bunyi sedap? Ceng ceng ceng. Okey, aku akan buat video satu lagi untuk test macam mana kondisi kita nak naik motor ni ya.
Jadi hangpa boleh subscribe dan juga share serta like video ni untuk mengikuti video-video yang akan datang pula. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa dan jumpa lagi di next video.